Berikut ini cara mematikan HP Oppo. Untuk kalian yang belum tahu atau baru pertama kali menggunakan Oppo, untuk mematikan sangat mudah. Di sini kalian lihat ada tombol powernya. Bisa kalian pilih atau tekan lama sekitar 2 detik, itu akan muncul yang namanya opsi untuk mematikan. Kemudian kalau kalian tekan lama di sini tombol ini, tombol powernya, terus muncul Google Assistant, pengaturannya itu di sini. Buka pengaturan HP Oppo-nya. Pilih alat serbaguna. Nah, yang ini kalian matikan. Buka Google Assistant dengan tombol daya. Jadi seperti itu. Kemudian kalau kalian ingin mematikan dengan tanpa tombol, pilih menu ini, pengaturan tambahan. Pilih menu aksesibilitas. Kemudian menu aksesibilitas ini kalian pilih. Nah, yang ini ada tombol aktifkan. Pilih OK. Perlu kalian ketahui, menu ini tidak bisa diaktifkan kalau bola bantu aktif. Jadi, matikan dulu bola bantunya. Kalian akan dapat satu menu di bawah. Nah, yang ini ada untuk power ini. Pilih, dan itu untuk mematikan juga. Seperti ini. Jadi, itu tanpa tombol power atau tombol daya. Dan kalau kalian ingin mematikan seperti ini, tekan lama tombol daya ini. Tombol daya Oppo itu ada pakai sidik jari, ada tanpa sidik jari, dan lain-lain. Silahkan kalian sesuaikan saja. Tekan tombol powernya. Nah, sekitar 3 detik. Itu kan ada refresh, muat ulang yang di atas. Kalian gulik ke atas untuk refresh, yaitu HP-nya mati sebentar, lalu hidup otomatis. Kalau ingin mematikan, gulir ke sini, lepaskan. Nah, kalau ada getar itu sukses dimatikan. Itu saja, semoga bermanfaat.